Mau tanya update soal case Vina, mas so far yang terakhir seperti apa update-nya? Ya terakhir saya dipanggil, saya mendapat 3 kali panggilan, dipanggil 3 kali oleh 3 tim yang berbeda. Di Polda sama di Bareskrim 2 kali. 2 panggilan lah. Ya udah, Polda datengin, Bareskrim datengin. 3 kali diperiksa dan pertanyaan sih enggak jauh-jauh ya, sekitar itu aja lah, tentang kenapa dibuat film ini apa sih waktu. 41 pertanyaan lah. 40-an lah lebih. Kalau yang di Polda 7 jam 8 jam ya. Kalau yang di Bareskrim sama lah, 6 jaman lah habis. Dari di antara 2 laporan itu ada panggilan lanjutan enggak? Enggak. Apalagi enggak ada. Dan kayaknya exhausted banget, capek banget buat mengikuti kasus itu, ujungnya di mana saya enggak tahu lah, saya serahkan kepada yang apa ya, berkuasa. Siapa sih berkuasa enggak tahu deh. Menurut Mas Andi sendiri sebenarnya arah penyidik nanya Mas Andi ini kemana, Mas Andi? Enggak tahu. Mas Andi pribadi gitu, kayak menurut saya pribadi bisa ditanya-tanya gitu. Enggak kalau soal kasusnya saya enggak tahu, dan kayak juga penyidik juga enggak tahu juga sih gitu. Jadi kayak blank aja gitu, sama blank. Saya nggak tahu sih, nggak bisa menerka. Kami sih ada saksi, cuma ya nggak tahu juga saksi kayak siapa dan apa yang disaksikan gitu, kan saya nggak tahu. Gitu. Tapi melihat kasus yang diwakilinya itu menanggapi. Menanggapinya ya semoga yang nggak bersalah dibebaskan, dan ya alhamdulillah si Peggy dibebaskan kan dari pra peradilan. Maksudnya kalau memang dia nggak bersalah, dia punya alibi, dan nggak ada barang bukti yang kuat yang memberatkan, ya lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang nggak bersalah gitu. Masalah yang 7 lainnya yang dari dalam, yang masih di dalam, ya nggak tahu tuh mau gimana kabarnya. Kalau memang mereka benar nggak bersalah, ya harus dipeninjauan ulang. Dan pelaku sebenarnya siapa? Nggak tahu. Itu bukan saya. Saya aja nggak bisa, maksudnya penyidik aja belum ketemu sampai sekarang, gimana saya yang bukan detektif gitu kan. Tapi kalau beberapa spekulasi sih ada dan mengikuti juga, cuma nggak tahu yang benar yang salah yang mana, dan akhirnya sampai ke titik yang udah terserah deh gitu. Jadi ini kan banyak yang seperti kita tahu ya, banyak konspirasi dan sebagainya gitu. Emang ada konspirasi? Ya itulah. Sempat ada yang bilang nih Mas Andi, katanya tapi ini sebenarnya lebih ke produser ya, cuma barangkali Mas Andi tahu ini ada yang bayar atau meminta atau mengarahkan buat Mas Andi atau tim untuk membuat ini film, biar angkat aja kasusnya gitu. Gimana Mas Andi pendapat ngeliat berita kayak gitu? Konyol aja sih, konyol, karena bikin film gak segampang itu gitu. Buat gak bikin film itu butuh bulanan bahkan tahunan gitu, buat sebuah film. Jadi nggak segampang untuk mengalihkan isu terus bikin film aja gitu, nggak kayak bikin kue gitu kan, nggak segampang itu, tidak semudah itu Alfonso gitu. Jadi konyol aja kalau yang bilang ini film dibuat untuk pengalihan isu lah, untuk apalah, konyol aja sih, konyol, terlalu apa ya, shallow. Tapi nyangka gak sih viral? Enggak. Nyangka akan ditonton banyak orang, iya, tapi sampai viral, sampai 5 juta penonton, sampai kasus sampai sekarang belum diselesaikan, itu enggak jadar bakal sampai sejauh dan sedalam ini gitu layernya. Bener-bener enggak ngira sih, bener-bener enggak ngira bahwa bisa jadi ini bukan apa yang terjadi yang diceritakan itu. Jadi udah yang what the hell man gitu. Saya juga shock juga sih pas lagi ngelihat beritanya makin kemana-mana gitu kan. Jadi, ya waktu kita bikin sih yang cerita yang kita tahu gitu kan, tapi ternyata kalau sekarang banyak spekulasi yang ternyata nggak di sini lokasinya, ternyata itu nggak diginiin, ternyata ini begini gitu. Wow banget sih gitu, mind blowing. Mas
ini terakhir dari aku ya, artinya berarti Mas Aki membantah gitu ya soal dibilangnya diminta atau dibayar untuk bikin film ini, gitu berarti Mas Aki membantah. Oh, kalau saya dibayar bikin film. Maksudnya diminta untuk mengangkat film ini untuk mengangkat kasusnya, maksud arahnya ke situ ya, untuk propaganda lebih ke kasusnya. Iya pastilah, mana ada film yang dipakai, dibuat untuk meredakan kasus tuh. Emang kita tahu bakal meledak gitu, nggak tahu juga sih. Jadi nggak, ya pasti membantah lah, maksudnya bukan itu. Kita bikin film ya karena emang kita passionate untuk membuat film, dan emang apa hobi kita, passion kita membuat film dan cari nafkah kita juga di film. Jadi sama sekali nggak ada wacana untuk pengalihan di situ, konyol aja sih menurut saya. Oke, cukup, makasih banyak Mas Andi.